Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya sudah ngaji Tapi dia sengaja meninggalkan sholat subuh Bagaimana hukumnya? Dosa besar ya Meninggalkan sholat itu dosa Dosa besar na'udzubillah Tobat sebelum mati ya Besar sekali dosa meninggalkan sholat Para sahabat mengatakan apa ber, 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 Berpendapat Tidak ada Suatu amalan yang ditinggalkan Itu bisa menyebabkan kekufuran Kecuali sholat itu kalau tinggalkan bisa menyebabkan kekufuran hati-hati. Dan ini ciri-ciri orang munafik. Hati-hati antum. Tidak masuk akal orang ngaji masih nggak sholat subuh ini nggak masuk akal ini. Ya kok bisa seperti itu? Jangan-jangan cuma simpatisan aja ngaji-ngajian. Nanti masuk surganya surga-surgaan, bukan surga nian-nianan. Nauzubillah. Hati-hati antum. Ya tobat kepada Allah. Ciri-ciri orang munafik di zaman Rasul itu malas sholat subuh dan isya. Ya malas sholat subuh dan Danisha, Ya orang-orang yang mendengarkan azan subuh tapi masih tidur itu kata Rasulullah Zakar rajulu fi udhunih. Itu adalah orang-orang yang apa namanya telinganya dikencingi syaitan ya cuci telinga antum itu ya banyak kencing setannya naudzubillah jadi salat ikhwan tobat kepada Allah Subhanahu taala yang enggak masuk akal kalau ada orang yang sudah tahu hukum agama masih tidak salat naudzubillah